Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon. Kali ini, Pak Blangkon hari ini turun ke pelabuhan penyeberangan Merak, tepatnya nanti ke Dermaga 6 penyeberangan di eksekutif, tentunya sahabat Lugas TV. Informasinya, semalam ada ombak yang lumayan besar menyebabkan jembatan penyeberangan Dermaga 6 tidak berfungsi hari ini. Dan sedang dalam keadaan renovasi sehingga penyeberangan eksekutif dipindahkan ke salah satu dermaga. Tentunya lebih lanjut dan lebih dalam, mari sahabat Lugas TV kita ke TKP untuk tahu lebih jelas apa penyebabnya daripada kerusakan tersebut. Mari sahabat Lugas TV. Malam Pak JM, ini Pak Blangkon ini baru kebagian waktu malam-malam begini. Sangat sibuknya Pak JM dari tadi. Pak Blangkon dari siang nunggu dari lapangan, visualnya sudah, wawancaranya baru kebagian malam. Rupanya ada Bapak Kasat lewat sepertinya tadi. Sudah pada pulang tamu Pak JM ya? Ya betul. Nah, ini Pak JM nih terkait jembatan penyeberangan Dermaga 6 eksekutif atau MB yang sepertinya diduga rusak, diduga karena ombak atau apa nih. Jadi biar sahabat Lugas TV tahu nih, apa sih penyebab rusaknya MB atau Dermaga 6 eksekutif tersebut, cerita aja, coba dijelaskan. Terima kasih waktunya ya. Dari Lugasnet yang selalu kita sama-sama ya berkoordinasi, meliput. Ya. Nah, untuk terhadap Dermaga 6, ya, yang mana kita sama-sama ketahui bahwa kondisi alam kan saat ini kan kita tahu persis. Betul. Kondisi alam kurang bersahabat. Sehingga kapal-kapal yang ada di sana bongkar muatnya tidak normal. Ya. Maka untuk sementara bongkar muatnya dialihkan ke dermaga lain. Ya. Dialihkan ke dermaga lain, sama hal dengan kalau kita di penerbangan ya. Ya. Kalau dia mau mendarat, kondisi di bandara yang dia tuju cuaca kurang bagus, pasti dia mengalih ke bandara yang lain. Okay. Nah, sama hal dengan saat ini juga demikian yang ada di penyeberangan ini, karena kondisi dari jam 3 pagi tadi sampai dengan apa pagi kurang lebih jam sampai jam 6, nah itu pengalihan terus ke dermaga yang lain. Yeah. Nah, jadi operasional eksekutif untuk pelayanan tiket memang sementara ditutup. Ya. Tetapi yang sudah membeli tiket, reservasi tiket, ya, maka tetap dilayani. Ya. Nah, itu tapi di dermaga lain. Pak Jem, berikutnya Pak Jem. Memang cuaca lagi kurang bersahabat, kita tahu sama-sama. Terus mengenai MB, sebenarnya kapasitas kekuatannya berapa ton di? Terus proses renovasi setelah ini tadi membutuhkan waktu kurang lebih berapa lama sampai beres Pak Jack? Perbaikan itu sebenarnya makan waktu itu hanya 1 sampai 2 jam. Makan waktu 1-2 jam. Ya, 1-2 jam. Namun kondisi alam kan tidak bersahabat. Ya. Nah, sehingga pekerjaan tidak normal untuk dikerjakan, karena pada saat itu kan karena dengan adanya cuaca kurang bersahabat, kapal juga tidak bisa oleh gerak sandar dan bongkar muat juga nggak bisa, maka kita lakukan perawatan lah. Ya. Nah, perawatan supaya ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti yang kita alami pada saat ini. Ya. Nah, jadi ada perbaikan terhadap bushing, bushing MB-nya di lakukan pengalasan ya, supaya lebih tambah kuat. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Dan kalau normal cuaca mungkin pekerjaannya hanya paling lama 2 jam. Gitu. Ya, okay. Tapi oleh karena cuaca kurang bersahabat sehingga tadi mulai pekerjaan itu sekitar jam 6 ya. Jam 6 karena itu nah cuaca sehingga sampai dengan jam 5:30 sore tadi baru bisa kapal sandar kembali karena
cuaca sudah membaik. Oke. Okay. Terus terakhir Pak Jen, sempat terhenti operasi dermaga 6 dan dialihkan ke dermaga lain atau dermaga 5. Kurang lebih berapa lama itu sehingga sekarang sudah normal lagi artinya semuanya begitu Pak Jen? Ya kalau kita lihat dari jam 3 ya. Ya. Jam 3. Ya, kita taruh kurang lebih ada ya 12 jam mungkin ada. 12 jam. Ah, 12 jam dari. Terakhir Pak Jen, pesan-pesan buat sahabat Duga CB dan calon yang mau nyebrang tentang renovasinya dermaga 6 ini biar publik lebih tahu kalau memang sudah selesai. Silakan. Terima kasih waktunya ya. Mas Blangkong, artinya kami dari PTSDP menghimbau kepada masyarakat saat ini dermaga 6 udah operasi kembali seperti biasa dan perlu diketahui dengan kondisi saat ini karena cuaca buruk ya kita juga harus berhati-hati dalam perjalanan yang mana juga kita harus mematuhi sesuai dengan anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai daripada COVID-19 karena saat ini kan udah ada varian baru ya. Varian baru, maka ini yang kita harus jaga dan yang mana sesuai anjuran itu kita harus wajib yaitu jaga jarak, physical distancing dan juga wajib menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Ya ini kita saling menjaga kesehatan kita masing-masing. Terima kasih waktunya Pak JN. Terima kasih. Sahabat Duga CB, sudah kita dengar sama-sama penjelasan dari Pak JN. Semoga semuanya menjadi pencerahan buat kita semua. Intinya, alam memang lagi kurang bersahabat. Terkait dengan NB Dermaga 6, sudah normal kembali seperti biasa. Sampai jumpa di sesi yang akan datang.